dilansir dari Kumparan News. Bukan Mahfud MD, cawapres Jokowi adalah Ma'ruf Amin. Peta politik tiba-tiba berubah jelang deklarasi capres-cawapres. Sempat dipastikan cawapres Jokowi adalah Mahfud MD, namun informasi terbaru, nama yang menguat adalah Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Informasi yang dihimpun Kumparan, Kamis 9 Agustus, nama Mahfud MD ditolak oleh tiga parpol yaitu PDIP, Golkar, dan PKB dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana siang tadi. Info ini diperkuat dengan Ki Cawan, Sekjen PKB Abdul Qadir Karding. Rapat antara Pak Jokowi dan Ketua Umum Sekjen pendukung memutuskan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi, tulis Sekjen PKB Abdul Qadir Karding melalui Twitter. Sementara Jokowi dan 9 Ketua Umum serta Sekjen Parpol Koalisi saat ini sedang berada di restoran Plataran Jakarta Pusat. Mereka sudah menandatangani dukungan capres-cawapres yang akan diserahkan ke KPU.